Batu di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kembali tercemar limbah pemirsa. Jika sebelumnya kali ini dipenuhi sampah rumah tangga, kini limbah busa menutup aliran kali ini. Warga di bantaran kali khawatir limbah busa akan merusak kualitas air di permukiman warga. Beberapa waktu lalu, Kali Pisang Batu menjadi sorotan karena banyaknya sampah yang menutup kali ini. Begitu banyak, hingga keberadaan sampah ini merusak kualitas air tanah dan membuat warga sekitar mengalami gatal-gatal. Dinas kebersihan pun akhirnya bertindak dan mengeruk sampah-sampah tersebut. Namun ternyata, kali yang bebas dari sampah ini tidak bertahan lama. Kini, Kali Pisang Batu kembali tercemar. Limbah busa yang sangat tebal kini menutup permukaan air kali. Masih belum jelas dari mana asal busa putih ini. Warga pun khawatir busa ini akan kembali merusak kualitas air tanah warga seperti sebelumnya. Sering. Udah penuh dia dibuang. Sering begini. Sering. Sehari bisa berapa kali, Bu? Kurang tahu, saya enggak tahu itu. Pokoknya sering lihat lah ya. Dalam seminggu pasti ada buang. Iya. Warga berharap aparat pemerintah melakukan penyelidikan dan mengambil tindakan agar limbah tak lagi merusak air tanah warga. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hasyim Adnan, RTV.